Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 tentang Allah melipat gandakan balasan kebaikan kepada orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seorang petani yang menabur benih. Satu biji yang ditanam akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai 100 biji, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 700 kali. Bahkan Allah terus melipat gandakan pahala kebaikan sampai 700 kali lipat atau lebih bagi mereka yang menginfakkan hartanya dengan tulus. Jangan menduga Allah tidak mampu memberi sesuatu yang lebih, karena Allah Maha Luas karunia-Nya. Dan jangan menduga Allah tidak tahu siapa yang berinfak dengan tulus, karena Allah mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut dan Maha mengetahui atas segala niat hamba-Nya. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati Allah, kesimpulan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah melipat gandakan kebaikan sampai 700 kali atau lebih kepada orang yang berinfak di jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.